Desa wisata lapas di Halmahera Barat jadi daya tarik wisatawan. Sandiaga mengatakan dirinya mengaku terkesan dengan keindahan alam dan budaya yang disajikan masyarakat Jelolo. Dengan potensi tersebut, diharapkan masyarakat mampu menjaga dan melestarikan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Saya tadi sangat berkesan dengan festival Pantai Lapasi, karena tadi saya lihat ada berbagai macam kuliner, ekonomi kreatif, kerajinan, dan keindahan alam, dan juga ada festival sunset. Dancing in the sunset, belum lengkap, kita beromantisme kalau belum berdansa sambil menikmati sunset di Pantai Lapasi, kata Sandiaga. Selain itu, ia juga melihat infrastruktur yang ada di Halmahera Barat sudah cukup baik. Namun, untuk mendukung infrastruktur berkualitas, perlu kerjasama lebih baik lagi di area yang harus difokuskan.